orang yang mewakili supporter Persis Solo dengan PSIM Jogja dikabarkan telah bertemu untuk bersepakat damai. Pertemuan kedua pendukung masing-masing tim sepak bola kebanggaannya tersebut dibenarkan oleh tokoh Pasopati Mayor Haristanto. Mayor yang juga Presiden Pasopati pertama kalinya itu menyambut baik pertemuan antar dua supporter yakni supporter Persis Solo dan PSIM. Terlebih, dirinya mengaku sudah puluhan tahun menunggu adanya pertemuan kedua supporter yang mempunyai tensi tinggi saat laga Derby Mataram. Bahkan sudah sekitar 22 tahun pihaknya menantikan momen tersebut. Menurutnya, mimpi bisa merukunkan Solo dan Jogja adalah sesuatu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Meskipun pertemuan yang dilakukan antar supporter itu bukanlah pertemuan resmi. Menurutnya, di tengah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu itu, ada keberkahan kecil yang bisa membuat supporter bersepakat damai. Bahkan dengan adanya pertemuan damai tersebut, pihaknya ingin memperkuat persaudaraan Solo dan Jogja. Mayor Haristanto berharap setelah pertemuan di Klaten itu akan dikristalisasi sehingga rasa persaudaraan ini semakin kental. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Si sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!